Enggak kena cuk, salah senjata. Meledak pala. Kalah dulu woi. Meledak pala kan, walaupun lu ngajakin adu aib. Oke, halo kawan-kawan. Balik lagi sama saya Kak Davi di game Free Fire Battleground. Lagi. Nah, jadi di video kali ini seperti yang ada di judul dan di thumbnail ya, aku bakalan share ke kalian sensitivitas auto headshot setelah update. Nah, jadi bakalan ada update pada tanggal 25 Mei 2022. Di updatean kali ini bakalan banyak yang baru dan untuk sensitivitasnya juga kayaknya bakalan berubah. Dan di sini sensitivitas yang aku rekomendasiin ke kalian aku rekam sebelum main tense dan kayaknya bakalan cocok untuk sesudah main tense ya guys ya. Karena ini sensitivitas bakalan universal. Nih ada musuh nih ya. Kalau gak percaya aku bakalan langsung contohkan saja guys. Aduh patah-patah apiku. Bentar-bentar yuk. Nongol hilang kepalamu cuy. Wah ada kanan musuh lagi ya. Ada satu musuh lagi. Wih di emotin. Gila. Emotin balik. Emotin balik cuy. Nah buat kalian yang belum update, update aja nanti bisa langsung dimainin dan langsung cobain ya. Nah meledak langsung kepalanya tuh. Kita langsung end aja. Berani-beraninya lu ngemotin aku lu. Temennya datang meledak lagi pala. End langsung kan. Ini senjatanya gak enak banget. Sama patah-patah lagi HP ku cuy. Ini kayaknya aku belum ngapus-ngapusin sampah-sampah gak jelas nih. Soalnya kalau aku rekaman gitu ya guys ya, videonya gak langsung tak hapus. Jadi kadang-kadang kepenuhan HP ku. Oh ya, video untuk sensitivitas kali ini benar-benar harus dipakai setelah update ya. Buat kalian yang masih main tense, buruan di update sekarang juga, nggak usah lama-lama. Jangan lupa kasih bintang 1 guys ya. Bintang 5 maksudnya. Kalau bintang 1 mah tidak ramah. Untuk ukuran tombol tembak aku pakai nih yang bunuh Luna. Oh, ini cu, yang ngebunuh Luna nih. Woi, berani-beraninya dia guys. Majuin guys, nggak usah lama-lama ya. Langsung meledak kepalanya menggunakan Uzi atau Uzi guys. Nah untuk sensitivitas ini kan cocok banget buat pakai SMG. Kalau kalian mau pakai shotgun, pakailah kayak charger booster atau kalian bisa menggunakan senjata MP5 atau kalau shotgun tuh pakai MAG-7 M1014 tapi mainnya agak-agak ditekan. Oke, ini ada step di kiri. Itu step musuh apa step? Oke, musuh bener nembak dia. Wah, gak kena cuk, salah senjata. Wadah pala. Wih, hati-hati bos. Nah aku bakalan sedikit bahas singkat seputar sensitivitas ini. Jadi sensitivitasnya sudah dicek-cek dan harusnya sih enak banget buat di updatean terbaru ini. Universal karena ini licinnya standar. Untuk cara ngedragshotnya jangan kenceng-kenceng karena mepet-mepet 100 ya. Kalau sensitivitas mepet-mepet 100 tuh ngedragshot jangan kenceng-kenceng. Untuk DPI aku rekomendasiin di 460, jangan terlalu tinggi. Jangan lebih dari 600 untuk DPI-nya. Cuman di sini di match kali ini aku pakai DPI 460. Minimal pakai DPI-nya kalau mau pakai sensitivitas ini tuh 360. Oke, lalu berikutnya untuk cara ngedragshot-nya sedang, gak usah kenceng-kenceng. Dan kalau kalian yang ngerasa kelicinan, itu ngedragshot-nya agak-agak pelan aja. Kita cari musuh lagi ya, teman-teman. Ada satu nih. Wah, di lantai 2 dia. Langsung majuin. Anjir, patah-patah HP ku, cuk. Patah-patah kali, guys. Gak enak banget. Woi, di mana kamu? Store pala dulu, woi. Meledak pala kan walaupun patah-patah HP-nya, tapi masih tetap bisa ngecotin. Udah 5 kill. Musuh masih rame, cuy. Weh, musuh lagi tuh di bawah tuh. Majuin, enggak usah lama-lama. Wah, ini kayaknya bakal rame banget di sini sih. Zonanya masuk ke bagian situ soalnya. Bagian tengah-tengah. Ini, guys. Ini kalau bisa aku dapat M1887 sih shotgun isi 2 kalau bisa. Kita cari musuh lagi lah yo. Ambil mobil yang tadi, mana mobil tadi? Ini chip yang mau chip. Ini aku main sama adekku ya. Ini main sama Luna, main sama Radit, main sama si Nonit juga. Weh, buat kalian yang masuk guildku, buat kalian yang masuk guildku tuh masuk grup WA-nya, weh. Masuk guild doang, nggak masuk guild, nggak masuk grup WA. Nggak bisa mabar ntar kita kalau kamu nggak masuk grup WA. Ini ada musuh lagi, ditabrak sama Radit tuh dan. Kita cari-cari lagi di mana. Oh, itu di kanan ada glowol nampaknya. Pada AFK, guys. Pada AFK, guys. Langsung. Weh, disampain mana nih? Langsung sampah balik. Oke, mau mati aku. Mau mati. Mana yang nembakin? Oh, stor kepala satu, ada lagi. Ya bentar, Om. Diam dulu ngapa, Om? Nah, gitu maksudku. Mana lagi? End dulu.
satunya mana? Loh, nembakin. Kok bego? Loh, ngajakin adu aim. Aril, hati-hati Aril. Mana lagi? Oh, ada yang AFK lagi. Kok pada AFK sih? Jangan maksa lah. Kalau udah AFK tuh gak usah di-repap temennya. Gak lawan jadinya. Udah 10 kill. Yo, cari lagi, cari lagi. Mana lagi sini, mana lagi? Eh bentar cu, aku mau ganti senjata dulu, looting dulu. Siapa tahu kan dapat M887 sama dapat. Ada musuh lagi cuy. Bentar cuy. Aku terlalu semangat nih rekamannya nih. Nah, kalau kayak aku tadi sensitivitasnya tuh banyak putihnya karena aku ngedrangshotnya pelan ya. Aku coba buat ngedrangshot pelan dan ternyata pelannya tuh bisa headshot tapi ya aimnya kuning dulu baru merah gitu, enggak langsung merah semua. Kalau merah semua ya harus sedeng gitu. Ini musuhnya di kanan ya. Eh di kiri cu. Jadi wukong dong. Nge-lag lagi. Weh dia nge-lag cu. Dia ngebling. Meledak. Siapa? Eh sumpah satu server nge-lag lu ini lu. Satu server nge-lag lu. Pasti dia pakai Tri kalau enggak Telkomsel. Makanya nge-lag ya. Di Lampung masih gangguan Tri sama Telkomsel guys. Kalian gangguan enggak? Yuk kita cari lagi musuhnya di mana. Yo store. Loh habis musuhnya. Tinggal 3 lagi, skuy. Tereliminasi tinggal 2 lagi. Skuy, mana? Gue aku di-lag, guys. Makasih. Loh, satu lagi musuhnya mana? Rajul. Di Rajul udah tak kill lu. Hidup lagi lu dia lu. Mana lagi? Mantuk, guys. Aduh, di mana? Sini store pala. Enggak usah pada kabur, woi. Hidupin kah dia kah? Oke, ternyata ada di tempat beli-belian. Bisa enggak tuh Radit? Nampaknya buyah saja, teman-teman. Oke, kayaknya sekian aja untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Intinya, patah-patah kali lo HP-ku lu. Kalau main squad lu. Inilah kenapa aku lebih milih main solo ya kalau record sensitivitas tuh. Patah-patah cuy, mana rebutan lagi gila. Berapa nih total killnya? 927. Gila, setengah server guys. Setengah server kita rata kaun. Edun manja. Nah jadi untuk sensitivitasnya tuh, bentar. Sensitivitasnya tuh, aduh. Kayak gini ya guys ya, sensitivitasnya. Langsung aja kalian cobain. Ukuran tombol tembak 50. Dan aku saranin sekali lagi untuk setelah update teman-teman. Jadi setelah update kalian langsung cobain. Pertama cobain di ranked aja langsung. Gak usah di klasik kelamaan. Saya Kak David undur diri. See you next time and see you next video kawan-kawan. Bye bye.